Maru yang ukuran ses dulu itu masih junior ya, yang paling banyak bunganya di Indonesia baru ini, Bang Wis, belum ada yang ngalahin di ses segini guys ya, di ses junior. Maju terus perjalanan Indonesia, bos! Hai guys, jangan lupa subrek ya, karena subrek itu gratis. Yo, what's up guys? Jadi sekarang ya, yang kalian request, go ke tempat tokonya Bang Fish. Sekarang Bang Fish di sini ya. Iya, datang. Go ke tempatnya Fajar Arif. Yeah. Nah, sekarang Fajar Arif di sini juga ya. Jadi mereka berdua ini super sibuk guys, karena banyaknya kontes, jadi guest star guys. Makanya sekarang HOC mengadakan kontes, mengundang maestro kesayangan kalian ya, langsung tak datengin di rumah. Jadi saya ingin saya datangkan ke rumah. Jadi bagi kalian yang ingin giveaway, kalian mesti nanya, kok minta giveaway. Jadi giveaway-nya ini akan saya tayangkan di video setelah ini, yaitu judulnya gak ngapa-ngapain guys ya. Gak ngapa-ngapain, ditonton. Nanti itu ditonton saja, banyak simbol-simbol ya. Jadi gampang sekali, cukup kalian cermati berapa jumlah simbol yang ada di video setelah ini ya guys ya. Saya akan upload judulnya, videonya itu tidak ngapa-ngapain atau gak ngapain-ngapain ya, gak lapo-lapo. Kalau kalian bisa langsung tebak jumlahnya dengan benar, langsung segera tulis di kolom komentar, akan saya undi. Kurang lebih sekarang di tanggal 7 Agustus akan saya undi sekitar tanggal 20 Agustus guys ya, agak lama sedikit biar seru, pokoknya 20 Agustusan ke atas guys ya, saya akan upload, saya akan undi siapa yang menebaknya jumlahnya benar, simbol tersebut nanti akan memenangkan giveaway yang sangat-sangat menarik dari saya, yaitu cana-cana yang di rumah saya guys. Oke, sekarang tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita gaskan video ini ya. Kedua maestro ini, gimana bro kesan-kesannya di Surabaya? Keren, mantap pokoknya. Jadi di Surabaya udah berkali-kali kok ya, berkali-kali. Udah berkali-kali. Dan ini yang HOC yang keberapa ini? HOC yang kedua. Kedua. Nah ini main ke tempatnya Ko Frank ya, Char ya. Pengen bungkus sih, Pak. Pengen bungkus ikan. Jadi biasanya Ko Frank itu suka bungkus-bungkus ini kan. Nah, kali ini Bang Wis sama Pacar ke sini nyari yang cocok dan mau dibungkus gitu. Nah, ini udah ada yang dibungkus satu ini. Kita mau lihat-lihat nanti kira-kira ada ikan apa yang cocok dan mau ngecek ikan-ikan Ko Frank yang ada di rumahnya Ko Frank. Gitu, Char ya. Aku pengen piton. Waduh, bahaya ini. Piton. Piton itu cana nih? Iya. Apa cananya? Oh, aku malah baru denger loh itu. Aku udah lama banget nunggu, dari berapa bulan ya kalau setengah tahun lebih ya. Setengah tahun. Kalau aku sama nengokin Anya. Itu Anya, si Anya si legendaris maru paling banyak bunganya di Indonesia ya toh. Anya Manyo. Jadi kita langsung tunggu aja keseruannya. Mereka maestro menilai ya ikan-ikannya Frankie atau Frankenstein fish di dalam ya guys ya. Oke? Ditunggu keseruannya waktu di dalam. A few inches later. Oke, okay, sekarang sudah di dalam ya. Jadi kapan lagi nih ya rumahnya maestro ini menggrebek rumahnya Ko Frank. Nah, rumah saya ya guys ya. Gimana ini menurut pendapat teman-teman maestro-maestro, bro-bro saya ini, sahabat-sahabat saya yang jauh-jauh ya guys ya. Jarang sekali bisa diculik ya. Ya guys ya, karena jadwalnya memang padat guys. Jadi kita langsung lihat aja komentar-komentar dari Fajar ini sama Bang Fish ya di sini ya. Kalau aku pribadi sih ngelihat pertama kali itu first impressionnya nggak kelihatan. No. Karena emang caranya nggak ada yang kelihatan ya sekarang ya. Karena Ko Frank ini memang paling suka itu maru ya kok ya. Maru. Jadi full semua treatment ketapang dan hampir 90% ikannya nggak ada yang bisa dilihat karena full ketapang. Gelap guys. Dan yang paling menarik mata cuma ini sih. Aquascape. Karena memang Bang Fish dulu suka aquascape, sempat buat juga
ini yang ada daun yang mahal ini, lupa aku namanya apa. Madagaskar. Madagaskar ini udah full banyak banget itu, keren-keren sih. Jadi ya, ternyata Koven punya apa namanya aquascape juga gitu. Kalau untuk ikan-ikannya sih belum melihat-lihat sih, cuma ini yang terang tadi aku lihat ini, kalau nggak salah ini si Anya ya, guys. Si Anya jar kayak gini jar. Si Anya. Dan ini ternyata si Anya lagi sakit, guys. Lagi gigit ekor. Oh my god. Oh udah sembuh ini ya. Ini pulangnya kelinci. Memang Maru yang ukuran size dulu itu masih junior ya, yang paling banyak bunganya di Indonesia baru ini, Bang Wis, belum ada yang ngalahin di size segini, guys ya. Di size junior. Bunganya benar-benar banyak sebadan. Cuma ini mungkin gara-gara agak sedikit masih sakit ya, kok ya. Jadi ekornya kemarin ekor karena overtraining. Oh. Terlalu marah. Jadi memang indikasinya gigit ekor itu banyak emang. Ada yang marah, ada yang birahi, ada yang kutil, ada yang sakit. Betul. Gitu. Ada memang gila. Memang nggak bisa diobatin. Tapi dilihat banyak banget ya Jaryo ini pialanya Jaryo. Ternyata Kofreng juga emang fighter. Ini baru sebagian. Ada yang di dalam kayaknya ini pialanya. Tapi kalau untuk ikan-ikannya sendiri, ini emang Kofreng kebanyakan full treatmentnya itu memang air seperti ini, air ketapang pekat ya. Karena emang ngejar warna ya, kok ya. Ngejar warna sama memang kan saya pakainya PTAM. Oh. Jadi main aman. Membuat airnya lebih kualitasnya lebih bagus lah. Diendapin dulu kalau. Iya, diendapin dulu. Aerasi. Oh. Diendapin aerasi, tambah vitamin tuh mungkin. Kalau nggak ada filternya tuh mungkin tak bisa itu. Jadi saya sampai kombinasi loh, pakai rugby. Media filter tak taruh di bawahnya substrat. Oh alah. Supaya rumah bakterinya semakin banyak. Bener sih bener. Karena emang perlu banget taruh filtrasi. Nah ini kalau nggak salah ini ikan dari saya juga ya, ya. Betul. Ini ikannya dari Pamfis. Ikan dari saya. Waktu dulu saya kena COVID bro, masih ingat. Bener. Dikasih hadiah ya. Enggak dibeli mahal ya. Banget itu. dulu mau dibeli pacar dulu. Ditawarin ke aku aja. Tapi sekarang langsung waktu itu langsung keduluan Kofreng. Enak beli Kofreng. Ini lama enggak keluar ya, kok ya? Lama lah keluar. Lama enggak keluar. Jadi memang banyak banget ya, guys, ikan ini di tempat Kofreng kalau saya lihat. Tapi memang full hitam semua. Full hitam semua. Cuma di Anya ini sama oh ini ada satu gajar. Ini apa ini, Jar? Andrau. Oh, bersembunyi, guys. Ikannya, guys. Bersembunyi di balik batu. Tadi kayak sempat melihat flaring dia ya, tapi ini karena lagi sembunyi, hilang ya? Dia. Cocok lompat? Oh, enggak. Enggak, itu di bawah tuh. Dua batu. Kegencet nggak ya? Soalnya kalau Kofreng sendiri sih, kenapa beliau nggak ngetok ikan-ikan aura anti draft itu memang beliau nggak suka, belum suka gitu loh, gampang bosan. Makanya di sini ya cuma ada maru-maru semua, full bunga semua dengan harga yang mungkin kalau dijadiin satu harganya itu dibuat beli barca itu bisa beli tiga barca ini. Tidak juga lah. Mahal-mahal saya akui kalau untuk Kofreng ini kalau beli maru yang full bunga nekat-nekat mau berapapun harganya dulu hanya ini 35 juta apa ya? Itu 30 juta dibeli Kofreng ini. Karena zaman dulu itu nggak ada bunga. Wah susah dulu soal yang lainnya itu nggak ada. Iya ada, cuma hanya tok. Saya yakin itu pada itu di size junior guys ya. Kalau untuk saya segini beda. Ini gede ini. Ini senior. Kalau saya senior memang rata-rata si ikan maru itu udah pecah ya Jar ya. Udah waktunya berbunga dia. Ini pun pengen tak bawa pulang. Si piton. Lama banget diincer. Diincer lah ini pacar ini ngincer ini. Sempat mau ditukarin barca ini sama pacar ini. Edian mau ditukar pacar barca ini. Enggak tahu ini dia dari tadi ngeliatin terus apakah mau ditawar atau enggak tahu ini. Enggak boleh sama Kofreng. Tadi di belakang sempat nanya-nanya, "Bro mau dilepas karena tidak dikasih juga tank yang paling bagus spesial ini paling lemari, gede lemari, ini lemari kabinet lo ini." Ini tank pertama saya bro, sebelum ada aquascape. Ini udah juara belum sih kok? Ini belum pernah ikut kontes. Oh, belum pernah ikut kontes. Bunganya banyak banget ini si unik piton ya, ini. Unik ya. Sih. Jambi ya. Jambi nih, yellow jambi nih. Size-nya 41. Luar biasa. Dulu dapatnya 40 pas. Oh, 40 pas. Sekarang udah nambah 1 cm. 42 lah ya. Oke. Tadi airnya memang air lama.
Oh. Akhirnya sudah ya, 1 tahun lebih karena sudah jadi. Oke. Karena pasmalnya kan pakai pasmal yang kasar. Semua bakterinya banyak. Lebih banyak dia. Banyak. Kalau untuk saya sini di depan tadi ya kok ya. Di depan tadi sampai di samping. Di samping tadi. Ada kolam aja. Dulu memang rencana mau breeding. Tapi enggak jadi. Bukan enggak jadi, Bro. Mati. Mati. Oh my god. Red yang coba itu Red. Kemudian dari Robby kan dia dapat dari nelayan banyak yang jumbo. Oh. Coba aja gitu iseng-iseng. Oh. Ini ada cananya ya kok ini kok ya? Ada. Ini masuk juga ini. Pardalis ini. Red mozaik. Nih. Coba cari. Ada dua ya kok ya? Sepasang, Bro. Oh, sepasang. Tuh, guys. Keren banget itu. Di dalam akuas. Dan ini tidak ditutup ya kok ya? Enggak loncat dia. Karena kan ikannya banyak, Bro. Oh. Kan lihat waktu karakter dia ngambil nafas, dia ngambil langsung turun. Oh. Jadi belum settle. Malah dia malah enggak berani loncat ya berarti kok. Jadi mungkin kalau ya enggak menutup kemungkinan loncat sih, Bro ya. Oh. Tapi saya sudah sediain tutupnya sih. Sudah sediain tutupnya. Tapi malah dengan enggak ditutup pun dia enggak mau loncat gitu. Enggak loncat. Jadi ya ya namanya juga gambling ya. Kalau namanya cana ya, Bro ya. Benar, kalau sudah ditutup semua. Masa iya, Jar? Masa Jar? Masa Jar? Masa Jar? Masa Jar? Punya aku takut semua, karena emang bahaya punya aku. Nah, asal ikan nyaman, tapi jangan ditiru ini. Asal ikannya nyaman di air, dia mau perform. Dan udah yakin ya? Udah yakin. Tapi kalau gak yakin, jangan. Jangan ditiru. Karena apa namanya sifat alaminya cana itu memang dia loncat. Kalau dia emang udah udah sekitar udah bosen, dia pengennya survive kan, dia loncat nyari tempat lain. Jadi kalau emang nggak yakin jangan ditiru Mas Fajar, harus tetap ditutup, wajib hukumnya. Dan satu lagi kadang ada binatang atau serangga. Oh, nah itu nah, cicak di pinggirnya cicak. Itu dia loncat atau kupu-kupu malam atau kupu-kupu malam. Bukan serangga-serangga kecil malam itu loh, ya, itu kan ya. Biasanya nempel-nempel di tank itu ya, apalagi kalau musim hujan kan pasti keluar semua tuh serangganya, pasti dia ngejar gitu. Ya, itu dia guys. Ini gimana? Lanjut part 2-nya ya guys, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ditunggu.